Assalamualaikum Sobat Dapur Kintamani. Kali ini saya akan bagikan resep roti susu atau milk bread yang lembut. Cara buatnya mudah tanpa banyak menguleni adonan. Tidak perlu sampai adonan kalis dan tidak bikin tangan capek. Proses pembuatannya juga relatif cepat. Seperti biasa, keterangan resep lengkap bisa dibaca di blog dapurkintamani.com ya. Jadi tonton sampai habis ya. Selamat menonton.